Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya. Dimanapun berada teman-teman, inilah kegiatan kita di pagi hari ini. Kita sekarang mau memuat dulu. Inilah building ya teman-teman. Building jadi ya. Sekarang kita mau ambil muatan dulu ya. Ikuti terus perjalanan Amrul Channel. Semoga vlog ini ada manfaat ya. Jadi tujuan Amrul Channel vlog ini supaya teman-teman bisa mengetahui kegiatan kita di sini ya. Assalamualaikum ya Habib. Ya halo ya marhaba. Kaif hal? Allah yuti al-afiyah. Tamam. Habib ya. Alhamdulillah. كيف الحال? Alhamdulillah. Ten siara ada? Dulu. Sam Hamid. Hamsa. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Muatan kita ini. Halas cek wala sawi cek. Hah? Halas cek wala sawi cek. Khamsah. Oke. Ini kita dapat satu ini yang untuk di bawah. Alhamdulillah. Kita cek dulu guys, ini adalah Nissan Patrol ya. Oke, kita lanjut dulu. Halo. Sabahat Nur. Oke guys, kita cek dulu sedikit guys ya, supaya supaya aman muatannya cuma 5 guys. Ini Nissan Patrol ya, sekalian kita kita review dia ya. Oke, adalah Nissan Patrol. Dimana Nissan Patrol ini bodinya sangat besar guys ya, sangat besar dan panjang ya. Tuh bodinya itu masya Allah, barakallah ya. Ini tampak samping. Ini kita cek aja sekalian ya. Interiornya nanti kita untuk interiornya nanti kita sama-sama cek juga ya. Ini 2023 guys, Nissan Patrol. Nissan Patrol 2023. Oh, kenceng ini guys. Besar ini, 4 liter 110 kilo guys ya. Ini tipe full gasolin 91. Oke guys. Kita cek dulu sambil jalan. Ya. Oke. Kita lihat bagasinya guys. Oke, bagasinya ini dia. Ini bagasinya guys ya. Kita coba lihat di sini tuh. Itu dongkrak sama kunci-kuncinya ya. Luas juga bagasinya ini teman-teman, kalau dilipat ini tuh. Kalau ini dilipat, tinggal ditarik. Itu jadi luas teman-teman ya. Bisa cukup sebuah box. Oke. Ini
Nissan Patrol ya. Patrol. Nanti belakangnya sangat indah, sangat cantik. Dan bannya juga ini. Tuh. Agak lebar teman-teman, jadi enggak khawatir di apa namanya? Di jalur ekstrim ya. Tidak khawatir kita di jalur ekstrim. Insyaallah ya. Jalur ekstrim juga ini bisa dipakai ini. Teman-teman ya. Jalur ekstrim tidak ada masalah. Oi. Oke. Ini penampakan ya guys ya. Keren. Coba dari sini juga keren. Insyaallah tabarakallah. Oke. Mari kita. Oi. Wallah nasid. Eh, ana kam yom talata yom api dawa masan kida na insap. Bukro ha. Teman ya. Ini kita sudah cek teman-teman. Dan sekarang kita lihat interiornya ya. Oke, kita coba start dulu. Ya. Nah. Sudah hidup teman-teman, enggak terlalu suaranya enggak terlalu besar. Nah, ini semua ini adalah untuk mengontrol pintu semua ya. Oh, ini juga masih manual teman-teman. Apakah dia double gear ini? Oh iya, double gear teman-teman tuh. Double gear. Jadi tidak ada khawatir di jalan ini, jalan apa namanya? Di jalan pasir tidak ada khawatiran ya. Double gear. Ini juga masih apa namanya, tongkat, tapi anu dia teman-teman apa namanya, matic gitu. Untuk tombol AC semua ada di situ ya. Tuh. Nah, ini spesial buat teman-teman semua ini. Ini dikendarai juga sangat nyaman teman-teman ya. Sangatlah nyaman ya. Ini Nissan Patrol ini sangat nyaman dikendarai, di samping luas juga dan bisa menampung muatan ini 4, 6, 7, 8 orang, 10 orang sama supir lah insyaallah. Nah, kegiatan kita pagi ini teman-teman ya, semoga berkah teman-teman ya. Semoga ada barokahnya ini kegiatan saya. Trailer saya yang depan. Seperti ini. Ini juga ini susah juga ini orang ini. Parkir pas sekali di belakang ini. Oke. Kita sekarang mau naikkan dulu teman-teman ya. Kita mau naikkan dulu ke trailer ya. Trailer saya.
Jadi untuk kita ngatur tangga itu tergantung ini teman-teman. Ini ada garis-garis, kita ambil di garis yang akhir ini untuk tangga. Supaya tidak meleset karena mobilnya ini mobil gede teman-teman. Sama ini juga kita ambil di ujungnya ya. Seperti itu masang tangga ini. Dan biar nggak meleset, biar ngepas. Ini fungsinya kayu untuk supaya tidak. Nah, setelah tangga terpasang, kita juga harus cek ini. Nah, sampai nanti kena seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba naik dulu. Nah, untuk ini tangganya, ini bannya ini harus tepat di situ tuh. Bahaya. Naik dia guys. Oke, kita perbaiki dulu. Bahaya ya. Naik dia ternyata. Nah, kalau kayak gini mungkin nggak naik dia guys. Dan nggak naik. Karena tidak rata teman-teman ya. Kalau dia rata nggak naik dia. Oke, kita langsung try. Ini nggak lurus ini guys. Bahaya ini. Yang bisa ini. Ya alhamdulillah enggak naik. Jadi kita ambil garis akhirnya ya. Nah, seperti itu guys. Kita langsung tekan rem tangan ya. Oke, sekarang kita matiin saja ya. Jahis sudah ini ya. Oke, demikian caranya teman-teman ya. Untuk kerjaan kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Dan di-share ke
media sosialnya ya teman-teman, biar saya lebih semangat lagi dalam berbagi cerita seputaran Jeddah Arab Saudi. Oke, demikian video ini saya buat bertujuan untuk sharing saja. Untuk sharing saja supaya ada manfaatnya ya. Jika ada penyampaian yang salah yang kurang, mohon dimaafkan ya. Lebih maaf wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsa wa kalam. Ngobrol berapa udah? Hah? Udah ini 5 sudah. Mana mobilnya terakhir? Ente mana terakhir mobilnya? Bos, nomor 8.